15 juta malah aku ini. Cing, gue minjem motor, Cing. Ini motor? Iya, sebentar doang. Enggak lah. Yelah, nah Cing, bentar doang, Cing. Lagian kan lu ada dua nih, gue minjem satu. Eh, sekarang gue udah punya showroom. Namanya Nacing Motor Park, you know? Iya, iya, motor lu banyak, gue tahu. Boleh ya? Enggak. Udah susurin lah. Pelit lu. Pakai no sepeda. Biar gendut tuh ketisu berpekonde. Pri, lu ngeliat si Nacing gak? No, di rumahnya. Ngapain lu? Gua mau minjem motor, Pri. Di lokan dikasih. Pelit orangnya, gak bakal dikasih lu. Masa? Coba gue pinjam ke rumahnya ya. Hah, sono dah. Hebat lo kalau dikasih. Bujigong! Cing! Gue pinjam motor, Cing! Mau kemana lo? Gue ada perlu. Ya, pake tuh. Asik. Makasih, Cing! Ya. Hati, jalan-jalan. Ya, Cing. Oke, Cing! Hebat dia kalau dikasih mah itu. Ayo gue tungguin di sini, gue tungguin coba dikasih kagak itu. Pri, ini gue dikasih minjem motor si Nacing. Siapa si Nacing? Itu mah dia sentimental sama gue. Sentimental namanya itu dia. Biarin, gue paranin ya. Halo? Iya, nanti saya kirim ya, Pak. Tunggu. Oke, terima kasih. Eh, Nacing. Lu sentimental amat sama gua lu. Kenapa sih lu? Si Paing noh, minjem motor lu kasih. Giran gua kagak. Emang kenapa lu motor-motor gua ini? Ya itu namanya mah ini, Cing, lu begitu pilih kasih. Kagak ikhlas lu. Eh, Pri. Lagian juga nih ya, kalau motor lu pake, itu ada baik, entah kotor lah, bensinnya habis lah, ban bocor lah. Malas gua makanya minjemin ke lu. Perhitungan lu namanya itu mah, kagak ikhlas. Lu yang minjem gua tau diri. Awas lu, Cing. Pelit lu. Ini si Pain naruh motor di tempat umum. Ini mah tengah jalan benar. Pain nggak punya adab lo. Gue tahu lo berilmu, tapi kalau gue nggak punya adab percuma. Gua kerjain lo. Gue bikin mati nih motor. Apa lo gue bengkokin? Oh, gue bisa jalan lo. Spionnya bengkok. Aku sering lu. Lah, motor nggak nyala ini. Gas, Nacing motornya mati. Yih. Ribet benar. Balikin lagi mendingan. Kenapa lu, Pri? Muka lu ditekuk begitu. Lagi kesel gua, Bang. Lu kesel sama gua lu? Hah? Lu kesel sama gua? Gua gebok lu. Enggak, Bang. Gua kesel sama si Nacing. Oh, kesel sama si Nacing. Emang gimana kronologisnya? Coba ceritain. Bang, bayangin aja, Bang, gue lagi ada perlu. Gue pengen banget minjem motor dia sebentar. Kagak boleh. Pelit bener kan, Bang? Pri, lu nya aja.
perkara motor mah kalau mau dipinjemin ya udah dicari motor yang lain. Motor si Paing kek. Kok motor si Paing ada 15 biji tuh, bagus-bagus. Lu mah bang, lu gak ngerti perasaan gua bang. Panggil ya, mentah lu. Woi, temenin gua. Gua mau curhat nih sama lu. Lu cepet banget pakai motor. King, motor lu mati. Hah? Mati? Oh, setiap bulan gua servis. Masih bisa mati sih. King, tadi pas mau gua nyalain, gak bisa-bisa. Gak nyala. Kok bisa sih? Wah, ini gak salah nih. Ini mah jangan-jangan si Jafri nih ngerjain motor gua. Soalnya dia tadi marah-marah sama gua gak kasih pinjem. Bisa jadi, King. Soalnya tadi motor lu pas gua tinggal masuk sebentar ke dalam rumah. Nah, pas gua mau nyalain lagi tuh gak nyala-nyala, mati motornya. Duh, kita cari yuk si Jafri yuk. Eh, King. Lu ngerusak motor gue ya, Pri? Emang gue apain tuh motor? Motor si Nacing mati, pasti karena lu kan, Pri, lu yang ngerjain kan? Paing, lu jangan asal tuduh aja lu. Asal tuduh aja lu. Buktinya lu kesel kan sama gue, jadi motor gue dibikin rusak no sama lu. Nacing, gue kesel emang sama lu, tapi gue gak jahat orangnya sampai ngerusak motor. Enak aja lu. Jangan percaya, Cing. Jangan percaya. Lu kagak percaya bener berdua lu. Lah, emang gua kagak percaya sama lu. Cing ya? Iya. Yeah. Brengsek lu, Cing. Nunu gua sembarangan lu. Gua hajar lu. Lah, ayo. Woi. Udah. Jangan pada ribut. Mending kita Abang Marco, kita minta solusi dari dia. Gua enggak takut, ayo. Gua enggak salah. Iya. Widih, geroyokan begini. Kompak lu pada. Kompak ke mana emang? Bang, si Racing rese nih, Bang. Lu yang rese, no udah bikin motor gua rusak. Lu yang pelit, udah tunggu dulu, ini kenapa ini? Datang-datang ribut, lu kalau ngomong atu-atu lah. Jelasin apa sih, ada apa nih rame-rame. Bang, gini bang, gua dituduh ngerusak motornya si Nacing. Padahal gua gak ngelakuin itu bang. Waduh. Minyak sayur, kalau maling aku penjara penuh. Tuh, jadi gini bang, si Japri kan gua gak pinjemin motor. Iya. Udah gitu malah motor gua dirusak. Repot gitu urusannya mah. Lunu dulu, wajar lu. Mana kan tuh pada kayak anak kecil. Perkara itu didudukin dulu, terus diteliti. Setelah itu dibedah, baru dicari di mana letak kesalahannya. Betul, Bang. Iya, lu jangan asal tuduh-tuduh bae. Sekarang mana motor yang kata lu itu dirusak? Mana barang buktinya? Ada, Bang. Gua ambil dulu motornya, Bang. Ambilin. Yang adem kenapa kalau nyelesain perkara? Bang. Terus gimana nih masalah gua sama si Japri nih? Pri, lu jangan begitu. Sekalipun lu benci sama si Najin, tapi jangan begitulah. Pengen ngerusak motor, gimana sih lu? Bang, sumpah. Demi dah, Bang. Bukan gua yang ngerusakin. Cing, wok. Gimana sih lu? Lu jangan masalah tuduh aja. Bagaimanapun lu jelek-jelek ini teman kita. Jangan masalah tuduh bayar tuh. Masalah perkara begitu doang juga. Bang, nih, motornya. Ini motornya? Waduh. Rusak parah kayaknya ini mah. Apanya bang? Busi, antara busi, kabel kayak engineering sama ini, minyak remnya jelek. Parah ini mah, ibaratnya main jantung sama ginjal. Komplikasi dah. Kurang minum. Wah, lu bener-bener lu pri lu. Jangan begitu atuh lu. Sentimen sama si Racing sih, sentimen, tapi motor jangan sampai dirusak. Gimana bang, sih? Kok jadi gua sih bang? Bukan gua yang ngerusak. Udah jelas lu ini. Motornya dari barang buktinya udah dibawa sama si Paing. Cing, kalau si Japri gak mau ngaku, kita hajar aja, Cing. Enggak, minimal dia ganti rugi. Lu gak ganti rugi lu ke dia lu. Bang, beneran bang, bukan gua bang. Ganti rugi lah. Ini motor udah rusak nih, kasian. Mana lu ganti rugi motor gua? Pada kagak percaya benar. Cing. Pakai kabur. Kok jadi gua yang benar. Emang enak lo, gua prank. Ketahuan motor rusak sama gua.